والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita jumpa. Kita baca Ibnu Qudamah. Okay, sambung. Muka surat 76. Tunggu tidak. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala apabila dia memandang kepadamu dan mengetahui sesungguhnya engkau tidak menjadikannya, engkau telah menjadikannya sandaran. Bila Allah mengetahui. Manusia itu menjadikan Allah Ta'ala sebagai sandaran. Mula nak kena understood benda perkataan ni. Ni. Apa ni? Dan tempat berlindung. Di dua ni. Allah tahu. Tahu Allah tak dari Allah ada sifat ilmu ni. Apakah perkataan lain cuba bagi perkataan lain bergantung harap apa bergantung harap lagi. Supaya kita tepat dengan apa. Ya Allah, besar yang saya aku. Bawa perasan ni. Besar juga. Apa lagi? Ayat tu kata ada. Yang sebut dalam kitab. Tanda. Per. Tawakal. Lagi.
Ini semua bukan dekat mana-mana ni. Ya Allah lah tempat berlindung. Menjadikan Allah sebagai pembela. Lagi. Cepat. Apa? Apa lagi? Jadi kita boleh rasakan benda ni dalam kehidupan kita lah. Mudah-mudahan dengan rahmat dia. Menjadikan Allah itu tempat berlindung. Dialah pembela kita. Dialah penyelamat kita. Lagi apa lagi? Dialah pembela, dialah pelindung, dialah penyelamat, Pemelihara. pemelihara. Hanya dialah yang diharapkan. Hanya dia. Yang lain tidak ada, tak boleh diharapkan. Kenapa kamera ni tukar-tukar ni? Okay. Kalau suara tak jelas ke, beritahu. Saya akan tukar switch dia punya line. Tekan switch dia line. Okay. Bila Allah mengetahui manusia itu menjadikan Allah sebagai tempat sandaran dan tempat berlindung. Satu. Dia dua ni. Ada dua benda. Kita tengok sini. Satu. Jadikan Allah itu tempat sandaran. Satu. Dan hendaklah engkau menjadikan Allah itu juga tempat berlindung. Dua. Dua. Jerman tak Jerman? Agak bermain. Tak ada. Siapa lelaki yang kata bermain ada petang ni? Angkat tangan. Oh, seorang tak ada. Tak apa. Okey. Dan hanya engkau mengadu kepadanya saja seluruh hajat keperluanmu. Nombor tiga ni. Dan hanya mengadu pada Allah segala hajatmu, keperluanmu. Okay, tengok ni. Nak tunjuk petak ni. Ini apa ni? Ni. Dia tu benda ni. Tu benda ni.
tu nak ajar berfikir sikit lah petang ni. Jangan otak jadi bodoh je ni. Dua. Satu. Ni dua. Ni tiga. Ni empat. Okey. Empat ni adalah ni. Okey, empat ini. Jadi, apa yang saya nak tanya ni sebenarnya, tiga ni apa dan atas tajuk apa? Itu yang saya tanya tu. Tiga ni apa? Nombor empat itu. Fill in the blank with the correct sentences. Apa dia? Merayu. Tak. Ni. Kak ni. Apa ni kak ni? Ini empat-empat ni menerangkan tu benda. Apa ni? Empat-empat ni. Ni. Ini ada kisah-kisah yang sama. Tapi nombor empat dia ni. Apa benda ni? Dan apa benda ni? Yang nombor tiga lagi ni. Yang atas tu doa. Ni bukan. Bukan kaedah, bukan doa. Good try. Tapi bukan doa. Apa? Apa yang atas ni? Yang kita dah saya dah sebut ni. Tapi saya sebut tiga je. Tapi dalam kitab yang besar dia kata empat. Empat ini. Ini empat. Empat ini adalah erti okay, apa? Apa kata ada? Amboi. Botol ligat kepala fikir. Syahadah. Bakal ke Ustaz? Kan. Erti apa? Kan tak bakal. Kan tak bakal. Apa ni? Mau jawab apa ni? Tadi syada. Bukan. Ha. Saya pernah bagi tiga ni, saya pernah bagi. Tapi nombor empat, kita tak pernah cakap secara directly lah. Ini kali ni kita cakap directly. Apakah benda ni, empat-empat ni? Dan apa dia, erti empat ni dia adalah erti kepada satu perkataan. Erti apa? Tadi? Tidak. Ha? Tidak kan? Apa? Tak dengar ke? Istiqlal. Bukan. Ada tidak mengadu dengan Allah pula. Di mana? Makhluk berhajat. Bukan. Seperti apa? Seperti tawaduk. Bukan. Tengok Saya type kan. Boleh eh. Ni. Lakukan maksiat. Ni. Ni. Ni pertanyaan ni tadi. Ni. Empat. Apa kata Arif sabar? Empat. Dua. Tiga.
kitab besar kata, kanda sahabat itu engkau tak mengadu, kenapa engkau mengadu dengan Allah je? Mungkin bercerita dengan orang sekadar berbincang macam mana nak nak menyelesaikan suatu perkara atau usaha yang kita boleh buat. Ini yang erti sabar. Ini sabar. Ini, nombor tiga. Nombor tiga. Okey. Tanya ke orang lelaki pun tak ada. Dia pasti akan menggunakanmu. Jadi, sini. Sekejap sini. Ni. Satu. Ini. Ni dua. Bila manusia melakukan tiga perkara ni. Ni. Dan tiga. Ni. Bila digabungkan ni. Ni. Tulis sini. Gabungan tiga sikap ni. Tiga perkara ni. Allah akan memuliakan bila hati manusia bergabung dalam memperbuat tiga perkara ini, maka Allah akan memuliakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang engkau inginkan dan memuliakanmu. Lebih dari apa yang engkau gambarkan. Ini gabungan these three items. Tiga ni. Okay.
Ini ulama sebut. Satu, totally menjadikan Allah itu tempat sandaran. Dua, rasakan Allah ini hanya dialah yang boleh memberi perlindungan. Tiga, mengadulah dengan dia, hanya dia lah tempat menunaikan hajat. Yakin jugalah pada benda itu. Jadi lepas tu, bila satu, dua, tiga ni digabungkan, ulama ni kata, ibu ulama kata, ketahuilah engkau, Allah akan kurniakan engkau dua perkara. Dia akan beri apa yang lebih baik daripada apa yang kau nak. Kau nak satu yang baik, dia lagi bagi lebih baik. Dan memuliakanmu lebih daripada apa yang engkau gambarkan. Itulah cerita dia, perenggan ni. Jadi kita tengok, kita harap ini semua ni, satu, dua, tiga ni adalah perbuatan, sambung kataan tu, perbuatan apa? Hamba. Perbuatan. Hati. Hati. Hati seorang. Tadi baru sambung. Macam tadi. Apa tu? Hamba. Hamba. Ya tu, hamba. Tak, saya tu masa cakap kuat sikit. Tak apa. Tak kuat. Saya tak dengar. Inilah hati seorang hamba. Hati seorang hamba. Hamba ni, dia hati dia ni communicate dia dengan Allah. Communicate dia dengan Allah. Tapi jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa benda ni. Ni. Kita pernah jumpa ni. Ini mana lebih kurang ni. Kalau saya tarik sini sikit. Mari kita buat ulang kaji sikit. Tiga rukun tawakal. Semua satu apa cikgu Azarina? Tauhid. Semua dua apa cikgu Azarina? Saya sikit dia jawab. Semua dua apa? Ustaz lupa, maaf Ustaz. Oh, lupa pula. Siapa nak jalan nombor dua? Usaha kerja Ustaz. Usaha kerja. Orang Sabah jawab . Jauhnya suara. Robin dah keluar hospital ke? Dah keluar Ustaz. Dah keluar Alhamdulillah. Tapi masih belum, masih okey-okey lagi lah. Belum betul-betul sihat. Apa, pelan-pelan. Ustaz sihat dah? Saya sihat dah. Okey. Nah. Tiga, cepat. Nombor tiga. Rukun tawakal, cepat. Benda ni mesti ada. Penyerahan. Tauhid ni maksud apa? Apa maksud Tauhid? Amy, cuba cerah Amy. Amy Sabah ni, apa maksud Tauhid? Apa kita kata rukun tawakal pertama tauhid? Apa dia? Apa yang kita ada mesti ada rasa dalam tauhid ni apa? Kalau kita kata mengisbatkan semuanya dari Allah? Ya. Maknanya mengisbatkan kalau Allah kata jadi. Tak jadi. Jangan risau. Yang lain tu senang. Usaha kerja ni faham. Penyerahan ni faham. Tapi dia mestilah mengikut prosedur rukun ni lah. Rasa tauhid dulu. Maksudnya, kalau Allah kata jadi, jadilah. Kalau Allah kata jadi, tak jadi. Hanya risau. Dan kalau Allah kata jadi, kita tak boleh elak. Kalau Allah kata tak jadi, orang nak buat apa pun, takkan jadi buat. Kenapa? Itu nama tauhid. Kenapa? Tauhid ni mana esa, dia aja yang boleh, dia ni Allah. Dia aja yang boleh kata, jadi tak jadi. Dia yang kata, on tak on. Ada satu perkara lah. Okay. Nama dia, tauhid. Ni rukun tawakal.
Sekiranya sambung. Sekiranya Allah menyerahkan pemberiannya kepadamu, maka dia telah menghimpunkan permintaanmu demi kebaikan dunia dan akhirat. Ini sekiranya Allah menyerahkan pemberiannya. Menyerahkan pemberiannya. Ni maksudnya apa ni? Ni maksudnya, ni maksud gini. Menyerahkan pemberiannya, menyerahkan. Ni, jadi maksudnya apa? Bila tiga keadaan tadi, keadaan tadi dilakukan oleh manusia, dia hanya benar-benar berhajat pada Allah. Dia hanya bergantung harap pada perlindungan Allah. Dia hanya menyerah diri dan bertawakal dan bersandar pada Allah. Maka Allah akan mengabulkan doa dia berserta dengan dimakbulkan Allah akan doa dia. Doanya bukan saja membuka doa. Dimakbulkan Allah akan doanya demi kebaikan dunia akhirat. Jadi dimakbulkan doa tu dalam keadaan dia dapat kebaikan dunia, dia dapat kebaikan akhirat. Bila Allah bagi sesuatu pada manusia dan diiringkan pemberian itu dengan kebaikan, ertinya ni ada perkataan yang ulama sebut ni, ertinya pemberian itu dalam rahmatnya, diberi itu dengan rahmat dia. Maka ertinya terhindarlah seseorang itu daripada ni. Istidraj. Dan sekiranya dia kata situasi pula. Ni. Dan sekiranya Allah belum memperkenankannya. Doa hambanya itu. Kuat jadi betul-betul berserah. Betul-betul minta dengan Allah. Dan hanya mengadu kepada Tuhan. Tapi Allah belum lagi memperkenankan doamu. Ertinya, pasti ia
menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dari apa yang engkau inginkan. Tengok ni, jom buat tanda ni. Ni. Satu benda yang kena faham dari penilaian Allah, bukan penilaian kita. Ni. Allah gantikan sesuatu lebih baik, sama ada dia baik ke apa ke, siapa yang kata baik, Allah kata baik. Bukan kita. Kita minta A, Allah beri kita B. Contoh eh. Kita minta C, Allah beri kita D. Kita minta A, dia beri kita B. Setelah kita betul-betul minta dengan dia, setelah betul-betul kita bersandar dengan dia, setelah betul-betul kita rasa dia yang berlindung kita dan segala masalah ni. Tapi dia belum makbulkan doa kita. Kita nampak dia belum makbulkan doa kita. Tapi sebenarnya dia memberi sesuatu lebih baik dari kita. Ini dari penilaian Allah. Bukan penilaian kita. Penilaian. Ustaz, maknanya Allah masih memakbulkan doa kita. Yes. Bukan makbul saja. Dia bagi something better. Bukan makbul saja. Dia kata, belum makbul. Tak. Dia dah bagi kita something better. Dengan syarat kita mengadu dengan dia betul-betul. Dengan syarat kita bersandar dengan dia betul-betul. Tawakal betul dengan dia. Dengan cara kita ni betul-betul rasa dia je yang boleh lindung kita. Dia je yang boleh beri menawar kita. Dia je boleh menenangkan kita. Dia, semua dia, semua dia, semua dia. Tanda everything ni dekat dia. Dan Allah beri sebenarnya, kita kata belum makbul. Sebenarnya dia makbulkan dengan sesuatu lebih baik yang kita tak nampak. Kita buat apa yang lebih baik? Mana kita tahu? Kita tahu. Tapi ulama kata, dia telah memberi engkau satu lebih baik. Baik macam mana? Penilaian dia. Bukan penilaian kita. Sebab kita akan menilai dengan nafsu. Dia ada... Ni. Kalau saya salah perkataan ni, cuba betulkan eh. Allah... No. Ada S ke? Aku siapa nak tolong ni. Best. Ada S ke tak ada S tu? Betul tak tu? Betul, Ustaz. Ni. Dia gantikan ni. Kita minta, Ya Allah, kau bagilah keluarga aku ni sihat. Contoh-contoh eh. Tak putus-putus. Bila doa tu, akina fi man afait. Hati ni tak, Ya Allah, kau bagilah sihat, Ya Allah. Wa'afina, kami. Keluarga kami ke, rakan-rakan kami ke. Semua kami ni sihat. Sakit. Sakit. Tapi kita dah betul-betul berharap pada dia, bergantung pada dia. Kenapa kita dapat sakit lagi? Kenapa kalau kita dapat sakit? Rupanya cara mungkin yang kita tak tahu, Allah nak naikkan darjat kita dengan diuji kita sakit atau diuji kalau kita sakit agar darjat kita naik. Apa maksud darjat kita naik? Kita akan makin hampir dengan Allah. Kita mungkin lebih mudah faham agama.
itu mungkin lebih tertarik pada majlis ilmu yang sebelum ni kita tak berapa tertarik. Dan mungkin Allah itu lebih dekat di hati kita. Bukan Allah ini ada bertempat, tak. Maknanya kita rasa rahmat dia, kita rasa munajat dengan dia lebih dekat. Maknanya bila, bila darjat ini dinaikkan dengan diberi kita ujian ni dan kita lulus ujian ni, maknanya kita ni, munajat kita ni lebih dekat. Sebab kita lebih khusyuk, kita lebih seronok dah nak tutup aurat dengan lebih sempurna. Kita dah rasakan, ya Allah, kau ada di sisi aku. Rupanya, aku je yang lupakan kau. Ha, itu derajat orang-orang yang dekat dengan Allah tu, dia punya perkataan dia banyak lagi tu lah. Mata hati ni merasai benda tu. Ha. Allah bukakan mata hati dia dengan dia empap dia, dia empas dia, dia, dia proses dia, dia beri dia benda yang menyedihkan hatinya. Dan akhirnya terbuka mata hati dia. Akhirnya dia nampak apa? Dia nampak Allah. Dan dia akan cakap, Allah knows the best. Ini mutiara kitab yang kita tahu ni. Kalau kita baca kat rumah, kita, kita tak ada belajar kan? Tak ada belajar dengan sumber lain ke, ada kitab-kitab lain yang murai kan? Yang maknanya lebih kurang gini. Kita tak nampak. Tak nampak. Ha, tak nampak. Ustaz, maknanya kita nampak hikmah, Ustaz, eh? Haa. Kita nampak hikmah tu. Yang kita nampak mata-mata zahir lah, Ustaz. Haa, mata zahir ni tak nampak hikmah. Susahnya kita nak pujuk hati kita. Tuh. Angkat tangan belum makbul. Kita kata belum makbul. Penilaian kata kita belum makbul. Penilaian kita kata belum makbul. Sebenarnya Allah dah pergi dengan benda lebih baik. Apa? Dah dihapuskan dosa kita dengan segala ujian-ujian yang Allah beri. Jadi dekatkan kita dengan Allah lagi. Dikenalkan diri kita, diri dia dengan kita. Kita belajar tauhid, pun masuk, pun faham, pun faham. Sebenarnya tanpa kita kita ketahui. Dia kata Allah belum makbulkan. Allah dah makbulkan tapi dia bagi lebih baik. Dia bagi lebih baik. Tapi baik dari segi penilaian apa? Baik dari segi penilaian dia yang kita tak faham. Yang kita tak tahu. Tapi ulama-ulama dalam kitab-kitab ni, mereka ni dah diberi diberi kepahaman ilmu oleh Allah dalam keadaan yang sangat halus. Yang sangat halus. Lepas tu pada mereka, kalau kau nampak belum makbul, sebenarnya Allah dah bagi kau lebih baik. Kau nampak belum makbul, sebenarnya Allah dah bagi kau lebih baik. Kalau kita nampak lah buku dosa ni terhapus lah dengan ujian yang Allah beri. Kalau kita nampak buku dosa terhapus dengan kesedihan yang kita rasa atas muka bumi sebabkan ujian yang kita lalui. Kita mungkin cakap dan kita dilihatkan pada hati kita bagaimana kalau dosa ini tidak terhapus dan inilah seksa yang engkau akan lalui dalam kubur dan pada neraka nanti. Kalau hati ini boleh membaca dan merasai dan meneliti perjalanan ni, jangan kata tak apa. Biar aku diuji macam ni. Pokoknya aku tak nampak, aku tak kena macam ni. Ni dahsyat ni hukuman ni. Dahsyat. Biarlah aku diuji macam ni. Jauh lebih ringan daripada apa yang dirasai. Tapi yang syarat ni betul-betul doa dengan Allah. Moga dengan doa ni kita dapat rasa apa yang sepatutnya kita rasa. Ha, dia dan dia akan lebih memberi kita motivasi untuk hidup kita ni dengan lebih ceria bila kita dapat rasakan Allah sedang bersama kita. Ha. Apa eh? Ya. Yang asyik lupa. Jangan kau tinggalkan aku Tuhan. Nasib tu. Ada cerita tu. Kalau Allah tidak dalam hati kita, kita ni ada apa-apa pun tak guna. Kaya pun tak guna. Ada nama pun tak guna. Apa pun tak guna.
Tapi kalau Allah itu, dia faham kerja Allah, dia faham Allah ini sangat baik, dia tahu perjalanan dia, dia nampak dengan hikmah dia, Allah membukakan hikmah dia, dia rasa cukup Allah bagi dia. Dah, tak perlu apa-apa. Dia nampak makhluk ni sebenarnya tak ada apa-apa lah. Cuma adalah alat perhubungan untuk menyatakan sesuatu perhubungan yang boleh memberi kebaikan pada diri dia. Itu je sebenarnya. Okey. Mungkin bertanya kot, Pak Dan. Lain. Okay, hari ini dua kali. Okey, kita nak baca doa ni. Doa daripada karangan kitab Pak Sumit, Surah Waliullah. Yang saya semua tahulah. Minta angkat tangan. Saya buka video tak apa. Dan mungkin boleh aminkan doa ni. Mungkin aminkan doa ni. Moga kita dapat rasakan betapa limpahan-limpahan Ramadan ni. Yang mana ulama panggil inilah bulan yang di banyak doa dimakbulkan. Kita nak ambil kesempatan ni nak baca doa-doa yang dikarang-karang oleh ulama. Dalam kitab-kitab mereka. Moga-moga dengan ni kita dapat berkat daripada Ramadan dan berkat daripada ulama tu sendiri. Okey. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Innallaha waqurur rahim. Okay. Amin. Aminkan apa saya baca. Saya minta semua angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon kepadamu. Ya Allah, bimbinglah kami denganmu kepadamu. Dan kurniakanlah kami ketetapan ketika engkau hadir. Dan jadikanlah kami beradab di hadapanmu. Ya Rahman, ya Tuhan kami, kasihanilah kami dengan keluasan rahmatmu dan kurniaan-kurniaanmu. Dan dalam mencapai harapan untuk menolak segala kesulitan dan ujian-ujian yang kau turunkan darimu, ya Allah, kepada kami. Ya Allah, ya Rahim, kasihanilah kami untuk agar kami dapat memasuki syurgamu. Dan nikmati menghampirkan diri denganmu dan dapat melihatmu ketika kami masuk syurga nanti. Ya Malik, pemilik dunia dan akhirat, sebagai pemilik yang sempurna keseluruhan, jadikanlah kami sampai ke syurga Naim dan kerajaan yang agung dengan bersungguh kerja. Ya Kudus, sucikanlah kami daripada keaiban dan segala penyakit dan bersihlah kami daripada dosa dan perbuatan buruk. Ya Salam, selamatkanlah kami daripada sifat-sifat yang hina dan jadikanlah kami di kalangan yang datang kepadamu dengan hati yang sejahtera. Ya Mukmin, berikanlah kami keamanan pada hari ketakutan yang paling besar dan kurniakanlah kami dengan lebih banyak keimanan kepadamu dan bahagian yang lebih besar. Ya Muhaimin, jadikanlah kami kepada sebagai makhluk yang di bawah penjagaanmu sebagai saksi dan melihat dan kepada amanah dan janji kepadamu sebagai pemelihara dan penjaga. Ya Aziz, jadikanlah kami terhadap ketinggianmu dari kalangan orang-orang yang menghina diri di hadapanmu dan gunakanlah kami untuk akhirat dapat beramal di sisimu. Ya Jabbar,
tampunglah keadaan kami dengan bersuaian dengan kehendak-Mu. Dan janganlah kami hamba menampung kepada hamba-hamba-Mu. Ya mutakabbir, jadikanlah kami di kalangan orang yang merendah diri kepada kebesaran-Mu, yang tunduk kepada hukum-Mu dan segala keputusan dan reda dengan apa yang Kau putuskan kepada kami. Ya Khalik, ciptakanlah dalam hati kami taufik kepada ketaatan dan lindungilah kami di hadapan makhluk-Mu dari semua kezaliman dan bebanan. Ya Bari, jadikanlah kami di kalangan sebaik-baik kejadian dan beri akhlak kami dengan akhlak yang baik. Ya Musawwir, bentuklah kami dengan bentuk pengabdian kepada-Mu dan terangilah kami dengan cahaya makrifah-Mu. Ya Ghafar, ampunilah kami atas segala dosa besar, dosa kecil, serangan akal dan segala lintasan hati. Ya Qahar, jadikanlah kami dapat menyaksikan keperkasaan-Mu dan jangan Engkau jadikan kami berasa aman dengan tipu daya-Mu. Ya Wahhab, kurniakanlah kami kurnian-Mu yang banyak yang menyampaikan kami kepada kerajaan-Mu. Ya Razzaq, rezekikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezekinya halal lagi luas. Ya Fattah, bukakanlah buat kami pintu-pintu kebahagiaan dan kurniakanlah kami hakikat yang hakiki sebagai ahli-ahli radah yang berkenaki. Ya Alim, ajarkanlah kami ilmu-Mu yang Engkau redha dengan kami dan jangan Engkau hukum kami dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Qabid, Ya Basit, genggam kami dari pertarungan nafsu dan bentangkanlah ke atas kami hembusan tiupan kejinakan nafsu kepada kami. Ya Khafid, Ya Rafi, rendahkan buat kami hawa nafsu kami dengan mengikuti kitab-kitab-Mu dan angkatkanlah kami mendekatkan diri kepada-Mu, membawa kami ke samping-Mu. Ya Mu'if, Ya Muzil, tinggikanlah kami dengan ketinggian tauhid dan iman dan jangan Engkau hina kami dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya Sami', dengarkanlah kami dengan kelembutan-Mu, pendengaran orang yang Engkau ajar kebaikan dan jadikanlah kami cenderung untuk mendengar perintah-Mu dan melihat perintah-Mu dalam setiap larangan dan dalam setiap perintah. Ya Basir, jadikanlah kami orang yang faham dalam agama-Mu di sisi kesamaran suatu perkara, kepahaman yang sempurna dalam menjauhi setiap perkara yang Engkau larang. Ya Hakim, jadikanlah kami menerima hukum kehendak-Mu sebagai orang Muslim yang mengagungkan hukum syariat-Mu. Ya Adil, jadikanlah kami di kalangan orang yang berlaku adil dalam semua pekerjaannya dan mencapai ketinggian dalam mendapat ihsan sebagai tuan cita-citanya. Ya Latif, berlembutlah kepada kami dalam takdir dan hukuman-Mu dan bahagikanlah kepada kami banyak kebaikan dan nikmat-nikmat. Ya Khabir, jadikanlah kami mengetahui kesalahan kami yang tersembunyi dan kami minta pengampunan dari segala dosa-dosa kami. Ya Halim, akhlakkanlah kami dengan akhlak kesopanan dan beri kami hakikat dengan hakikat ilmu. Ya Azim, dengan kehebatan Tuhan yang tidak dikelilingi oleh khayalan para pemikir, jadikanlah kami himmah yang besar dalam mendaki makam kedudukan kuasa dan ahli tamkin. Ya Ghafur, ampunilah kami, Ya Allah, ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa. Dan sampaikan kepada kami dengan redaan-Mu perkara yang diinginkan. Ya Syakur, jadikanlah kami orang bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan ke atas kami dan orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat-Mu. Ya Ali, Ya Kabir, jadikanlah kami hamba dari peringkat tertinggi dalam derajat kesempurnaan, Ya Allah. Wahai Tuhan yang tidak ada yang besar kecuali Dia, yang disandarkan kepada kebesaran yang hina yang lain, kebanggaan kami yang hina, jadikanlah kami salah seorang besar yang dikurniakan kerjaan yang besar. Ya Hafiz, peliharalah kami dari perkara yang bawa kepada siksaan-Mu dan jadikanlah kami dapat melihara apa yang telah Engkau hafazkan dari kitab-kitab-Mu. Ya Mukid, kuatkanlah kami zahir dan batin dengan sebaik-baik kuatan dan bantulah kami untuk mentaati-Mu dalam segala keadaan. Ya Hasib, jadikanlah kami beramal, bermuhasabah, perhitungan dan pertanyaan dan jadilah kami orang yang sentiasa muhasabah dalam semua keadaan. Ya Jalil, tidak ada keagungan kecuali ketika Dia berada tempat keagungan. Jadikanlah kami merasakan kehebatan-Mu dan keagungan-Mu dalam kedudukan yang teguh. Ya Karim, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mulia dengan mentaati-Mu dan mengasihi-Mu dan jadikanlah kami mulia dengan mendapat melihat wajah-Mu yang mulia di samping-Mu dan di syurga-Mu. Ya Raqib, kurniakanlah kami rasa penjagaan-Mu yang menghalangi kami dari kemaksiatan dan rasa menyaksikan dekat-Mu
yang dapat menghilangkan kelalaian dan kelupaan. Ya Mujib, perkenankanlah doa kami kepadamu dengan namamu yang indah dan tinggi, dan jadikanlah kami yang terjawab panggilanmu dan mengikuti Rasulmu. Ya Wasi', yang meliputi segala-gala suatu rahmat dan ilmumu, luaskanlah buat kami rahmat dan ilmu yang penuh keberuntungan dan kebahagiaan yang melimpah. Ya Hakim, hikmahnya tidak ada suatu pun yang terasing. Kurniakanlah kami kebijaksanaan yang bawa kepada sebaik-baik keadaan dan perbuatan dan dapat meninggalkan keburukan daripadanya. Ya Wadud, yang mengasihi wali-walinya dan pilihannya yang dekat, jadikanlah di hati kami mesra denganmu dan jadikanlah untuk kami kemesraan di hati orang-orang yang beriman. Ya Majid, dengan ertinya agung, keadaannya yang menyuruh isranya, kurniakanlah dari kemuliaan yang sabar mungkin dalam kemampuan manusia. Ya Baik, kirimkan kepada kami lintasan yang baik dari gedung rahsia dan tetapkanlah kami pada hari kiamat dengan pahalanya besar dan kebajikan yang indah. Ya Syahid, jadikanlah kami ini yakin ya Allah kepadamu kesaksian dan mencukupi dengan ilmumu. Ya Haq, sampaikanlah harapan kami untuk mencapai kami kepada hakikat tauhidmu, dan jadikanlah kami dapat menunaikan hakmu dan berdiri di depan kemurahanmu. Ya Wakil, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertawakal kepadamu dan semua perkara, dan jangan biarkan kami sekelip mata atau kurang dari itu. Ya Kawi, kuatkanlah kami untuk beramal dengan segala ketaatan dan kebaikan, dan hindarkanlah kami dari segala kejahatan dan seluruh yang jahat. Ya Matin, jadikanlah agama kami kuat dan keyakinan kami kuat dan mantap. Ya Wali, jadikanlah kami lindung dengan perlindunganmu kepada kami dan sempurna menjaga hakmu. Ya Hamid, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mujimu dan bersyukur kepadamu, dan bangkitkanlah kami di bawah panji Alham bersama kumpulan para Nabi, orang-orang benar, orang-orang syahid dan orang-orang soleh. Wahai yang menghitung segala perkara, bilangan meliputi dan dengan ketentuan, jadikanlah kami menghitung dengan namamu dari secara ikatan, supaya dan batasan. Ya Mubdi, Ya Mu'in, jadikanlah kami di kalangan melawan nafsu, menurut kehendaknya dan pilihannya, dan kembali ke pintumu dengan sebenar-benar Tuhan, pegangan dan pengharapan. Ya Muhyi, Ya Mumit, hidupkanlah kalbu kami dengan makfirahmu, dan matikanlah diri kami dengan menyaksikan kebesaranmu dan kehebatanmu. Ya Hayy, hidupkanlah kami dengan kehidupan yang baik, dan bagilah kami minuman kasih sayangmu yang paling sedap. Ya Qayyum, kurniakanlah kami pengetahuan tentang sifat Qayyumu yang dapat melihat kami dari kekeruhan tadbir dan menyaksikan rahsia-rahsia-Mu yang memudahkan kepada kami kepada siap yang tukar. Ya Wajid, wujudkanlah bagi kami daripada kemurahan-Mu dengan kewujudan yang sampai dan ada, dan capaikanlah untuk kami daripada pengenalan pengadaan-Mu sebagai pemberian luas dan wujud. Ya Majid, sifat-Mu yang mulia dan nama-Mu yang indah, berikanlah kami semangat yang tinggi yang dapat melihatkan kepada kami dua tempat yang tinggi. Ya Wahid, jadikanlah kami orang yang mentauhidkan-Mu dengan wujud kesaan-Mu dan yang disokong oleh saksi kesaan-Mu, Ya Allah. Ya Samad, ketikalah kami tempat tumpuan yang menuntut kekalnya hasil, dan jadikanlah kami di kalangan orang menumpu kepada-Mu dengan himmah, dengan sungguh-sungguh dalam semua perkara. Ya Qadir, ciptakanlah kami kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan ketaatan dan kekuatan yang menghalang kami untuk melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah-Mu. Ya Muqtadir, jadikanlah kami menyaksikan kuasa-Mu dan kehebatan-Mu yang telah mendekati di depan-Mu dalam gerak dan diam. Ya Muqaddim, Ya Muakhir, kehadapankanlah kami dalam perhiasan orang-orang yang terdahulu ke Darussalam, dan jangan kamu lewatkan kami bersama dengan golongan orang binasa dan berbuat dosa. Ya Awal, Ya Akhir, tuliskanlah kami sisimu dari golongan orang yang awal ke hadapan. Ya Tahir, Ya Batin, peliharakanlah batin kami dan zahir kami daripada perkara yang dikau tidak relai, dan apa yang kamu tidak reza dengannya akan hamba-Mu yang datang mendatangi-Mu perbuatan itu. Ya Wali, lindungilah kami dengan hidayah-Mu dan jadikanlah kami daripada ahli wali-wali-Mu dan orang-orang khas-Mu. Ya Muta'al, kurniakanlah kami dengan penyaksian ketinggian-Mu dan boleh menyinari kegelapan dan mencerahkan segala permasalahan. Ya Bar, jadikanlah kami di sisi-Mu orang yang baik lagi suci, dan dengan orang yang tinggal dengan kami kebajikan hak-hak yang diridhai. Ya Tawwab, kurniakanlah kami untuk bertobat nasuha kepada-Mu, dan janganlah Engkau membiarkan kami kepada orang yang melalui syariat dan jauh terpisung daripada agama-Mu. Ya Muntaqim, jangan Engkau murka kepada kami kerana melakukan kesalahan, dan berilah taufik kepada kami untuk terima dan beramal. Ya Afwa, maafkanlah kami dengan kelebihan-Mu dan ihsan-Mu
dan layanilah kami dengan kemurahan-Mu dan kurnia-Mu. Ya Rauf, jadikanlah kepada kami di dua tempat ini, dunia dan akhirat, kelembutan dan belas kasihan. Dan berilah kepada kami siap belas kasihan pada orang yang beriman dengan kebahagiaan yang cukup dan ruang yang besar. Ya Malik, Ya Mulki, yang memiliki kerajaan dan raja-raja, kami berlindung dengan-Mu dari jalan kebinasaan. Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari kesesatan dan perbuatan jenayah. Ya Mufsid, jadikanlah kami adil dalam semua keadaan dengan kurnia-Mu. Dan janganlah hukum kami dengan hukum saksama-Mu dan keadilan-Mu. Ya Jami' yang menghimpunkan yang berpecah-pecah, jadikanlah kami dalam kumpulan terhimpun di hadapan-Mu. Dan kurniakanlah kami di hari perhimpunan kiamat dekat dengan-Mu dan melihat-Mu. Ya Wani, jadikanlah kami kaya dan dengan hanya berharap kepada kemuliaan-Mu dan kurnia-Mu. Dan jadikanlah kami orang yang mudah di hari kami kembali kepada-Mu dan kebaikan dan kecantikan-Mu. Ya Manik, cegahlah diri kami dari dunia semuanya dengan tumpuan kepada-Mu. Dan bantulah kami terhadap urusan kami dengan benar-benar tawakal kepada-Mu. Ya Dar, cegahlah kami dengan kelembutan penjagaan-Mu dan kejahatan orang jahat. Dan perlindungilah kami dengan sebaik penjagaan-Mu daripada kancuran dosa-dosa. Ya Nafi', jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang membinasakan dunianya untuk mencari akhirat dan meninggalkan hawa nafsu dalam hidupnya untuk menyaksikan manfaat yang besar. Ya Nur yang menyinari langit dan bumi dengan makna memberi hidayah kepada ahlinya serta bimbingan. Jadikanlah bagi kami cahaya yang dapat menjalankan dengannya di kalangan hamba-Mu. Ya Hadi, berilah petunjuk kepada kami dengan seelok-elok amalan. Ya Badi as-samawati wal ard yang mencipta langit dan bumi tanpa model dan tanpa contoh. Jelaskanlah kepada kami kedahan hikmah-Mu yang menolak setiap kesamaran dan menjelaskan setiap kerumitan. Ya Baqi, tidak ada ujung kesudahan dan tidak ada akhir. Ya Waris, haskalah untuk kami rosi kesimahan-Mu di makam yang mulia dan jadikanlah kami merosi syurga-Mu. Ya Rashid, bimbinglah kami untuk mentaati dan mencintai-Mu dan jadikanlah kami pembimbing kepada hamba-hamba-Mu ke jalan menuju tauhid dan mengenal-Mu. Ya Sabur, sabarkanlah kami untuk taat kepada-Mu dan jadikanlah kami sabar pada ujian dan akhirat. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu dengan kedudukan yang tinggi, arasmu, dengan sabi-abi rahmah dari kitab-Mu, dengan nama-nama yang indah, kesemuanya yang kami tahu, yang kami tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. InsyaAllah. Kita dah baca doa panjang. 15 minit. Tapi kita tak pernah doa begini ni. Tapi kita baca dengan menggunakan Asma'ul Husna, sembilan nama Allah. Harap dengan rahmat dia Allah makbulkan. Harap dengan rahmat dia kita diberi apa yang kita mohon. Harap dengan rahmat dia, insyaAllah. Nanti ada kelas lagi, nanti kita nak baca lagi dua doa. Satu doa untuk mak bapak dan satu lagi doa untuk anak-anak yang pernah kita baca sebelum ni lah. Okey, cukup. Hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.